Oke, langsung diganjel bosku. Ya ini mundur ya, diganjelnya. Tapi ini pun bermuatan juga bos, bermuatan berat. Dimundurkan, ditarik, diganjel lagi bosku. Jadi ini ditarik mati ya bosku, mati mesin maksudnya ya. Karena mesin keadaan truk ini habis pula lagi lah asapnya bosku, habis napas, awas awas. Wih, ada muatan, ada apa, isoteng mengganas bah. Wih macang macet. Oh. Ada pak. Ada banyak. Lari macam mundur masuk, aduh. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini. Pada hari ini, tepatnya di tanggal 10 Agustus 2023. Seperti biasa, kita sedang merekam aktivitas truk yang sedang menanjak ataupun bus yang sedang terlambat melewati tanjakan Bukit Kodok ini. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya. Dilancarkan segala usaha dan urusannya bosku. Sebelum dilanjut, jangan lupa video kita ini di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar YouTube kita bisa lebih berkembang lagi bosku. Di sini pun satu unit truk Hino ini sudah bermalam-malam ya menginap di tanjakan Bukit Kodok, dan hari ini pun akan ditarik dari lokasi tanjakan Bukit Kodok ini satu unit truk Hino yang patah tintong serta patah askobling gerdang bosku. Inilah tanjakan Bukit Kodok bosku, tetap stay di YouTube kita Bukit Kodok hari ini. Ups, dua unit lagi JRJ sama Makmur. Ups, bus terlambat melewati dari Medan ya menuju ke Riau sampai Jakarta gitu bosku. Simpati Star. Awas, awas. Main gua. Hampir.
Gaskan terus. Wih, menggawat bah. Ups. Banyak kali busnya bosku. Ganas bah. Ups. Pos Indonesia. Ya, ini satu unit truk trailer Hino bosku, bawa alat berat katun. Ups, gede ya bosku muatannya. Muatan keren katu. Trailer dan bus. Makmur. Trailer kusuh. Tolongan kayaknya betul.
Trailer Fuso Citra Trans. Oops, truk Hino. Oh, mati langka bus LS-nya. Oke, super grip yang tadi ya sudah diperbaiki. Ini akan menanjak ya bosku. Kita akan coba zoom. Super grip Fuso Interglare. Jalur kanan terus bosku. Wow, apa ini? Ngeri kali bos. Trailer balap. Wow. Diganjel dulu Hino-nya sama temennya yang bermuatan juga. Ini grup pasukan JSA bosku. Sudah muter ya. JSA punya cerita di tanjakan Bukit Kodok. Ini teman abang supir truk Hino ya, satu toke, solidaritas bersama supir truk dan satu toke. Oke, langsung diganjel bosku. Ya, ini mundur ya diganjelnya. Tapi ini pun bermuatan juga bosku, bermuatan berat.
sudah aman sekali ganjilnya bosku, baru nanti ditarik ya. Udah kayak gini ya bosku ya, keren sekali nih ya. Ganjel sama ya. Kita akan coba puter-puter gitu ya bosku. Oke, mantap, siap, ini baru ditarik bosku, mantap ya. Berplat BK 8985. Oke, kita tunggu sampai ditarik ya. Udah panjang kali nih kayak kereta api. Brother. Kosongan, wush, balap. Gawat, apakah bisa ini bosku? Woi, hampir pak. Demi Basuri. Panas jang, Allah. Nampak di sana, di samping. Alamak, habis pula dianya. Pas bosku, mengganas. Alamak, tahan itu ganjilnya bang. Kok nggak tahan itu, minjem ganjil. Ups, gawat ini bah. Tan lo, sabar. Ups, sabar. Aduh, mengganas bosku. Sorong pantat aja bang, minta tolong. Iya, enggak tarik. Wah, panjang pula nih bosku. Ganas Bukit Kodo bosku. Oke, ayo, ayo. Sabar lo, sabar.
Ups, kayak kereta api, bosku. Aduh, ini yang sangat ngeri. Tanjakan Bukit Golok nih kok udah ada yang bergendala, bosku. Karena memang ini Bukit Kodo jalan utama ya bosku, dari Medan menuju ke Pekanbaru Riau dan sampailah ke Jakarta bosku, Palembang, Jambi gitu kan. Ya ini satu nih truk buso legendaris, namun udah berkibar bendera di atas kabin truk. Supirnya mantap sekali bosku. Ya ini mundur untuk menarik ya, menarik satu unit truk Hino itu, temennya satu toke tadi diganjel udah, dan ini akan ditarik bosku. Ini sangat kejadian dramatis ya, tanjakan Bukit Kodo ekstrim, Bukit Kodo hari ini. Ups, hampir. Trailer bang itu. Woi, asapnya bosku, asap habis pula lagi lah, asapnya bosku habis. Napas, awas. Ada muatan, ada apa, soteng mengganas bah. Wih, majang. Macet. Oh, majang. Gawat. Ups. Hampir ditabrak trailer bosku, mengganas. Dan di sana ditarik polisinya tadi ya, tarik sama kawan abang itu. Itu bosku, bagaimana bukit terjadi, Bukit Kodo terjadi hari ini bosku. Aduh, pusing lihatnya bosku. Full kejadian hari ini. Oke bosku, hati-hati. Mengganas lagi. Aduh, menggawat. Aduh, bagaimana ini?
Ah, Mak Jang. Ah, Mak poning-poning kepala. Sorong terus. Oke, ambulans. Woi, serak. Kita cemana-cemana ini. Eh, mengganggu sudah. Udah terkondisikan, kol dieselnya tadi udah terkondisikan bosku, alhamdulillah ya, ditarik sama kawan-kawan. Ini bosku proses penarikan ya, truk Hino-nya. Ini udah dimundurkan, ini truk HD ini ya bosku, yang akan menarik truk Hino. Teman dari supirnya tadi ya, tadi udah narik kol diesel. Dimundurkan, ditarik, diganjel lagi bosku. Jadi ini ditarik mati ya bosku, mati mesin maksudnya ya. Karena mesin keadaan truk Hino-nya ini udah nggak bisa hidup lagi. Mekanik pun di sini sudah datang, sudah memperbaikinya ya. Oke, ini proses penarikan bosku. Jantungan gini nih melihatnya. Seperti ini bosku ya, dan ini udah mau ditarik. Proses yang sangat panjang bosku, tidak gampang ya. Ini ada truk odol yang menurun. Oh.
cukup. Pajak pak. Pajak. Ada banyak. Lagi macam mundur bosku, aduh salah tangan. Membalap dia. Dia yang mundur tadi ya, terkuler busuk dan di atas sudah ditahan ya bosku. Ayo kita doakan bareng-bareng biar sampai ke atas tanjakan nih, busuk 380 PS terkuler. Kamu pasti bisa, ayo. Pasti bisa, ayo. Nafas intercoolernya. Oh, mundur. Gawat, turun kernet. Ganas betul wah hari ini. Mundur. Gas lagi bosku. Oops.
Ups, truk tangki laka ya. Lewat Bukit Kodok. Menurun ya, bosku. Siba trailer, Siba Surya trailer sama Puso coklat nih, bosku. Ups. Siba Surya Pau. Kita pantau dulu si Siba Surya ini. Bendera berkibar. Oke. Dan ini masih diperbaiki ya, bosku. Kita sabar menunggu dulu. Yang dari atas ada satu nih truk trailer Hino membawa kontainer, bosku. Dramatis sampai hujan kita di tanjakan Bukit Kodok, bosku. Ups, pau. Ups. Aduh. Nakas. Pau aja bisa habis napas, bosku, di tanjakan Bukit Kodok. Mundur, mundur. Ternyata bisa, bosku. Hujan-hujanan kita, bosku. Udah kuyup ini. Jadi niup dulu di pohon sawit, bosku. Ketutupan ya sama truk ini. Truk ini nggak tahu nih ceritanya gimana. Entah bagaimana selanjutnya nih. Oke, bosku, truk Hino-nya sudah diperbaiki. Sepertinya ini sudah selesai. Akan mau ditarik dari tengah tanjakan Bukit Kodok ini, bosku. Di sini telah ramai menyaksikan. Ramai sekali ya. Semua supir dan kru mekanik turun di kejadian ini, bosku. Dan ini ditarik ya, yang dari depan. HD yang narik dari depan, sedangkan yang nyorong dari apa bawah satu unit truk Hino juga, bosku. Jangan lupa videonya itu di share dan di share terus, bosku. Ini akan segera dimulai proses penarikannya, bosku. Dan ini supir dari Puso AD ya, bekerja sama satu toki tadi. Ups. Dan akan dimulai. Dan ini mekaniknya ya, bosku. Mulai. Iya.
Oke. Berhasil bosku. Alhamdulillah. Sampai ke atas tanjakan ya. Oke bosku, proses penarikan sudah selesai ya. Yang kru Kinonya yang menginap bermalam-malam di sini tadi ya. Nah sekarang sudah selesai dan ini tinggal menunggu yang mengganjelkan tadi. Burung pantatnya sudah selesai juga bosku. Ya ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu kita di video berikutnya. Oke bosku. Salam sejahtera. Oke, jangan lupa selalu di share ya. Untuk subscribe, terima kasih. Yang udah like, terima kasih bosku. Salam dari Bukit Bodoh hari ini. Oke. Dan ini nanjak mundur apa gimana bosku? Oke lanjut. Ups. Gak tahan apa gimana nih. Mau nanjak mundur mungkin kita. Menggolap bosku. Namun airnya ini nggak nanjak mundur. Oke. Alhamdulillah sampai dengan selamat dan tanpa terkendala ya. Cerita dari Truk Kino di tanjakan Bukit Kodok. Terima kasih bosku. Wassalam.